Bagaimana kita mau contohi sosok pejabat kita? Baca Al-Fatihah saja bengkok-bengkok, tuh Joko Widodo kemarin. Mulai panas bola ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbil awal. Wajabadahu birabbi isani. Wa anzala kitaban hudan wa nurran wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbihi wa nailal amali. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu usolikul walil amil tibil qulubi wa da'waiha wa abyatil abdani wa sifahiha wa nuril absari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala tutil kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yatqulu narah bisitatin, al umara'u bil juhuri, wal araqu bi ta'subi, wa ahlu rustaqi bil jahli, wadahakinu bil kibri, watujaru'u bil hiyanati, wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Muhadi Al-Muslimin Al-Muhsinin, perangkat desa, Ketua RW, Ketua dan seluruh RT yang hadir pada malam ini, Dewan Penasehat Masjid Al-Muhsinin, aparat keamanan yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita boleh bergegas dari rumah kita masing-masing untuk melangkahkan kaki kita, meringankan langkah kaki kita untuk datang di rumah Allah ini, di Masjid Al-Muhsinin. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Masjid tadi, dalam momentum pelaksanaan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Oktober tahun 2020 Miladiah. Di dalam momen dan kesempatan inilah, ibu bapak, saudara-saudaraku, boleh dapat kita katakan bahwa momentum seperti ini selalu bertepatan dengan apa yang terjadi dalam persoalan Islam, baik secara internal maupun eksternal yang ada di dunia. Alasan inilah tentunya kita senantiasa menyampaikan solawat dan taslim keharibaan Nabiullah
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia sedang digemparkan, dunia sedang dihebohkan dengan hinaan, dengan fitnahan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia pilihan Allah yang telah diutus oleh Allah, memiliki empat karakter yang mulia di dalam uswah hasanah, di dalam tauladan yang baik yang melampaui kebaikan dari seluruh manusia yang pernah diutus oleh Allah. Jangankan manusia kita yang hidup di zaman modern, dari 124 ribu nabi yang diutus oleh Allah, beliau adalah Sayyidul Anbiya. Artinya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampaui daripada nabi-nabi. 123.999 nabi yang diutus oleh Allah. Kemampuan beliau dalam segala kompetensi, baik secara akhlak, moralitas, maupun dalam tolok ukur kemampuan kecerdasan intelektual. Apa yang saya katakan ini sudah dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan oleh orang Islam. Seorang penulis Amerika, Michael Hart, dalam bukunya 100 The Great Men in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaik, menduduki ranking yang paling pertama. Orang-orang kafir termasuk saya pribadi dulunya tidak percaya kepada Islam. Mengapa? Tidak beriman kepada Rasulullah. Mengapa? Tentu ada sebabnya. Karena culture, karena kehidupan, karena pengaruh lingkungan, nasab, membuat kami menolak kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, karena ketidakmampuan manusia melihat, ibarat memandang Islam itu dengan tidak punya kemampuan keilmuan, makanya menolak. Jadi kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, kalau ada orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu tidak memiliki kemampuan cara berpikir yang baik. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh doktrin agama. Sekali lagi, kalau orang menghina Nabi Muhammad, kalau orang mencela, memfitnah Nabi Muhammad, karena pengaruh doktrin agama. Kalau orang mengerti, paham, begini supaya ibu bapak lebih mudah. Ada orang yang masuk Islam, ada yang keluar dari Islam. Orang yang masuk Islam itu disebut dengan, oh bukan, tidak ada kata mu'alaf dalam Al-Quran. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Itu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyutlil fa'ulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Bukan mu'alaf. Mu'alaf itu, innalazina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu mu'alaf. Belum tentu dia betul-betul Islam kalau mu'alaf. Kalau mu'alaf belum tentu dia Islam, belum tentu. Jangankan mu'alaf, Muslim sudah nirmo yang ada banyak yang munafik. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Buku Muhammad Abduh, Al-Islamu Mahjubun Bil Muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Pura-pura aja bela Rasulullah. Pura-pura. Padahal kalau tidak ada isu tentang Perancis, sama-sama muslim saling menyakiti.
Sama-sama muslim saling memenjarakan. Di mana cinta kepada Rasulullah? Munafik, munafik. Rasul katakan, aku tinggalkan dua kekayaan, dua harta, agar kamu selamat dari ancaman dunia. Quran wal hadis. Di sisi yang lain, Rasulullah menitipkan supaya kita sesama mukmin, kita orang beriman, berkasih sayang. Orang yang masuk Islam dari kafir namanya muhtadin. Bila keislamannya itu berdasarkan keterangan laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi mayyashya'u ila siratin mustaqim. Kalau betul-betul keislaman mereka itu berdasarkan keterangan daripada Al-Qur'an. Makanya ibu bapak jangan heran. Orang di Eropa masuk Islam, rentetan nama-nama mu'alaf. Apa tadi? Mu'alaf. Rentetan nama-nama muhtadin. Orang-orang yang punya kompetensi, kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Kebanyakan yang masuk Islam itu dalam tanda petik kaum saintis, ilmuwan. Yang keluar dari Islam cuma dua persoalan kawan. Kalau bukan beras 1 liter, Indomie 1 bungkus. Sudahlah, enggak usah menyangkal. Tapi orang-orang rentetan nama-nama terbaik, saya kasih contoh, hampir saya lupa. Aspek psikologis and intelektual. Orang dari kafir masuk Islam, tidak pernah ada orang Islam yang meyakinkan. Siapa yang bisa meyakinkan Arnold Schwarzenegger, aktor Amerika? Siapa yang meyakinkan Jackie Chan, legendaris, aktor China? Siapa yang meyakinkan Yusuf Islam, rocker Amerika, orang Amerika? Siapa yang meyakinkan Neil Armstrong? Siapa yang meyakinkan Maurice Bucaille, ahli kandungan from France, Prancis? Tidak ada yang meyakinkan orang kafir masuk Islam. Tapi mereka dengan kemampuan, kompetensi, keilmuan mereka menghubungkan Al-Quran dengan intelektual keilmuan mereka. Enggak ada orang Islam, tidak ada di dalam Islam ini istilah program pengislaman. Tidak ada dalam Islam istilah program pengislaman. Enggak ada orang Islam yang bisa mengislamkan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka karena kompetensi kemampuan mereka. Jadi dalam hal ini yang menghina Islam, yang menghina Nabi Muhammad adalah orang kafir yang bodoh. Orang kafir yang tidak punya kemampuan intelektualitas yang baik. Akhirnya dikutuk dia oleh dunia. Bahkan seorang dari Rusia, Abdullah, siapa itu namanya? Dia enggak banyak ngomong, dia enggak banyak cerita, dia enggak cuma gaya. Dia ambil pedang, dekati si Michael penghina ini, langsung dia penggal batang lehernya. Itu baru laki-laki. Allahu Akbar. Tak banyak cerita. Beda dengan kita di Indonesia ini banyak gaya. Cuma banyak cerita, no action, talk only. NATO. Bicara besar, praktiknya nol. Semua mengaku membela Rasulullah. Tapi di dalam kehidupan internal Muslim Indonesia, Islam diacak-acak. Saudara Muslim disiksa. Saudara Muslim dihina. Bergaul erat dengan kafir. Pemakan kotoran kafir. Setelah Rasulullah diganggu, pura-pura bela. Munafik. Kalau saya ini kan orang dari sana dulu yang menentang Islam. Antum ini baru belajar munafik semua. Saya sudah guru besarnya. Jadi jangan, ini yang momen-momen begini memang momen saya.
Siapa yang paling ahli di dalam masjid ini bicara soal kafir dan munafik? Ini yang lagi bicara. Tolong Ustaz, angkat sedikit. Saya yang lagi bicara ini yang memang ahli di situ. Allah memberikan kami sekeluarga hidayah. Bukan karena mau kawin. Nah itu, kalau mualaf karena mau kawin. Sepanjang usia keislamannya tidak mengerti saya islamkan orang sudah banyak sekali, sudah ribuan di Indonesia ini. Dan saya katakan antum, saya tidak bangga antum masuk Islam. Enggak bangga saya. Orang masuk Islam saya tidak bangga. Yang saya bangga orang mengerti Islam dan mampu mengamalkan Islam kendati jatuh bangun. Ibu bapak enggak perlu jadi ahli sholat. Ibu bapak enggak perlu jadi ahli sedekah. Ibu bapak enggak perlu jadi ahli ilmu. Ibu bapak yang penting adalah ahli jujur. Jujur dalam mengamalkan keislaman ini. Banyak yang tidak jujur. Banyak yang tidak jujur. Di saat Islam dibutuhkan, datang pejabat-pejabat. Coba contoh ya, contoh yang sudah kita lewati. Orang bermimpi akan menjadi pejabat. Orang bermimpi akan menjadi seorang sosok petinggi di negara ini. Semua merayap ke masjid. Betul. Datang ke masjid, pikul tikar sembahyang, bawa bantuan. Nih nomor urut saya. Begitu jadi pejabat, ngaku Islam. Ngaku Islam. Tapi begitu dia mendapatkan jabatan itu, Allahu Akbar, aspirasi umat Islam diabaikan. Nah, setelah Rasulullah mau dihina, baru pura-pura bela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak marah kalau orang beliau dihina. Di dalam keadaan beliau masih hidup pun pernah dilempar dengan batu, gigi beliau patah, beliau dihina, nenek-nenek yang siang malam beliau kasih makan, mencaci maki, mengutuk beliau, menghina beliau, memfitnah beliau, setiap saat beliau kasih makan karena akhlak mulia. Tadi dibaca oleh Qori, saya dengar dari belakang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulu wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Orang-orang yang mengharapkan hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah. Hanya dua orang itu, dua kategori itu. Yang mengingat hari kiamat berarti yang mengingat mati. Orientasi maulud Nabi ini adalah konsekuensinya, komitmennya adalah hidup dan mati. Jangan antum hidup kalau takut. Bukan kita merayakan maulud Nabi begini lantas kita mengingatkan, oh, di zaman dalam satu risalah, dalam satu referensi, Rasulullah SAW dengan sahabat mengadakan hari ulang tahun seperti orang kafir. Happy birthday to you. Umat Islam ikut-ikut. Happy birthday to you. Enggak begitu. Di zaman Rasulullah tidak ada pelaksanaan maulud demi memperingati karena Rasulullah bertambah usia. Karena di dalam konsep Islam, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaba muajjala wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannatu syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi idnillah, kecuali dengan izin Allah, kitaba muajjala, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Saya pribadi, Yahya, ibu bapa, saudara-saudaraku, tanggal, bulan dan tahun sudah ditentukan oleh Allah kapan kita lahir dan kapan kita mati. Maulud Nabi ini esensial maknanya adalah syukur karena besok kita akan mati. Semakin bertambah usia kita, bukan semakin bahagia, justru semakin mendekat kepada kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir berdoa menganggap seolah-olah dunia ini kekal. Makanya Allah pisahkan antara kafir dan mukmin. Qoda aflahal man tazakka wa zakkara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa aqwa.
Jadi komitmen, fokus kita dalam eksistensi kehidupan selama di dunia adalah akhirat. Tujuan kita hidup di dunia adalah akhirat. Modal kita di dunia adalah akhirat. Saya dari kafir keluar, kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Tujuannya karena akhirat. Karena besok mau mati, itu maksudnya. Bukan persoalan pindah agama. Kalau hanya soal pindah agama, masya Allah, saya dulunya sudah punya agama, namanya Kristen. Dan di sana saya bukan jemaat biasa, saya adalah seorang pendeta yang diberikan hidayah oleh Allah, yang paham betul siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak belum tahu, dan malam ini perlu tahu. Dua golongan makhluk manusia yang paling tahu tentang Nabi Muhammad ini. Golongan yang pertama adalah para nabi, para anbiya. Golongan yang kedua yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, ahlul kitab, para pendeta. Sebelum Nabi Muhammad datang, satu-satunya nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Maryam perempuan yang soleha, yang tidak pernah meninggalkan sholat dua waktu, dan tidak juga meninggalkan minal layla fatahajat bi. Pada separuh malam dia selalu bertahajat. Dalam catatan sejarah kitab Talmud Yudaisme, agama Yahudi, Maryam itu wanita yang pandai-pandai sekali menjaga kehormatannya. Maryam tidak pernah tampak postur tubuhnya. Di dalam keterangan kitab orang Yahudi dijelaskan Maryam itu hanya tampak kedua kelopak mata, kuku tangannya dan jari-jari kakinya, betisnya tidak kelihatan. Maryam adalah wanita yang pandai menyembunyikan, menutup aurat rapat-rapat. Beda dengan kita, pakai jilbab naik motor tapi tulang belakang kelihatan. Namanya Maryam, tinggal di Pekanbaru. Innalillah. Bu, maaf, lahir dan batin, walaupun hari raya masih 5 bulan lagi. Kalian yang sering begitu. Kalian punya bangsa yang begitu. Ada juga yang pakai jilbab, naik motor, baju lengan pendek. Ya, Pak, betis kelihatan. Nah, itu Islam 2020, 1442 Hijriah. Ini Maryam, ini bukan orang Yahudi, bukan agamanya, bukan kafir. Agama Maryam, agama Tauhid, Islam. Loh, agama Islam. Referensi kita umat Islam ada dalam Al-Quran, surat Maryam. Orang Kristen tidak punya hak mengakui Isa Al-Masih. Yang punya hak adalah orang Islam. Coba perhatikan semua latar belakang dalam kompetensi keilmuan, sains, teknologi tercatat dalam Al-Quran. Dia tidak hanya bercerita tentang surga dan neraka, tetapi di dalam kaya akan pembenaran historik tentang para nabi, dan juga kompetensi keilmuan sains dan teknologi. Al-Quran ini kitab ilmu pengetahuan, huda linas, bagi seluruh umat manusia, bukan kitab orang Islam saja. Kebetulan yang percaya kepada Al-Quran adalah orang Islam. Orang Islam percaya kepada Al-Quran. Orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad. Gelar mereka adalah mukmin, bukan muslim. Muslim belum tentu mukmin. Karena semua munafik pun di luar sana sekarang mengaku muslim. Coba lihat kalau debat di televisi. Jangan begitu, Rocky Gerung. Saya juga Islam ini. Pakai topi lebih baik Rocky Gerung. Rocky Gerung itu tidak punya agama. Orang punya agama. Di Manado ada agamanya. Tetangga saya, satu kampung dengan saya, orang Manado. Rocky Gerung punya agama. Apa? Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Satu gereja dengan saya dulu.
Tapi dia orang filsuf, dia filsafat, dia punya kompetensi kuat secara akademik. Jadi kalau kita bilang Rocky Gerung bela Islam, bukan. Rocky Gerung bukan agama Islam, dia tidak beragama Islam, dia bukan mukmin. Tetapi konsep yang dia bawakan dalam setiap statement, pernyataan, baik dalam siklus politik maupun dalam kompetensi akademik, Rocky Gerung punya kemampuan sebagaimana yang tertulis dalam Al, terkesan seolah-olah membela is. Kalau pernyataan yang mengandung kebenaran, itulah Islam. Makanya saya bilang tadi, mengapa ada ilmuwan masuk Islam? Karena mereka berangkat dari apa yang tertulis secara teori di dalam Al. Ini yang diutus oleh Allah kepada Rasulullah. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum alam takun ta'lamun. Jangankan rahasia yang sekarang kata Allah, rahasia yang belum kamu ketahui sudah tertulis dalam Al-Quran. Itu yang menyebabkan kami ini masuk Islam, bukan karena orang Islam. Satu manusia, satu sosok mulia manusia sepanjang masa, kemuliaannya sampai hari ini hampir 1500 tahun dimuliakan manusia seluruh dunia. Itu yang menjadi tolok ukur kami kalau mengukur Islam dari sosok individu. Bagaimana kita mau contohi sosok pejabat kita? Baca Al-Fatihah saja bengkok-bengkok, Joko Widodo kemarin. Mulai panas bola ini. Jadi jangan dibandingkan, Bu, antara Rasulullah dengan Soekarno. Jangan dibandingkan Rasulullah dengan Megawati. Jangan dibandingkan Rasulullah dengan Presiden Indonesia. Baca buku Michael Hart, nomor yang pertama dalam catatan manusia terbaik, the great man in the world. 100 the great man in the world, 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama. Nomor yang kedua Albert Einstein, nomor yang ketiga Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Nama asli kampung Isa itu Yeshua HaMashiach.